guys. Mama Ami ungkap sifat playboy Raffi Ahmad ternyata menurun dari sang ayah hingga disebut begini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Dikenal begitu mudah menaklukkan hati para wanita dan sangat playboy, ternyata sifat Raffi Ahmad tersebut menurun dari sifat mendiang sang ayah Munawar Ahmad. Hal ini diungkap oleh Mama Ami ketika berbincang dengan putra sulungnya Raffi Ahmad. Dalam percakapan mereka, Mama Ami mengungkap jika Raffi Ahmad memiliki sifat playboy yang dituruni dari sifat sang ayah. Selain sama-sama tampan dan berkarisma, Mama Ami menyebut jika sifat sang anak dan mendiang suaminya 10-11 atau hampir sama. Bahkan Mama Ami juga mengungkap jika Raffi Ahmad yang memiliki banyak pacar sama dengan sang ayah sewaktu masih muda. Hal ini dikutip dari netizen dari unggahan Instagram @jevirgo beberapa waktu lalu. Namun meski begitu, Mama Ami tetap menganggap jika sang anak Raffi Ahmad tetap lebih hebat dari sang papa Munawar Ahmad. Ibu juga dia mah ditanya. Masa? Gitu. Iya, teman mama juga, halo tante. Gitu kan, mana ada anak kecil nanya sama ibu-ibu. Sumpah. Yang ada juga ibu-ibu, eh ini mah halo tante gitu. Mama belum datang, kata eh anak lu tadi udah nyapa gue gitu. Gokil banget. Itu umur berapa ya? 4 SD? Tahun. 5 tahun. Ibu-ibu yang disapa loh, bukan ibu-ibu yang nyapa dia. Nah, sekarang kan pertanyaannya kan, gini, hasrat punya pasangan itu ini turun dari ibunya atau bapaknya? Coba yang jelas. Ya mungkin ya bapaknya. Ya, yang bener. Si papa sama pacarnya banyak. Iya. Iya. Pas papa mama udah nikah banyak pacar juga. Lebih parah mana? Raffi Ahmad atau Munawar Ahmad? Ya mungkin 10-11. Gak mungkin lah, pasti aku lebih hebat. Ya 10-11. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like. Jika kalian suka, subscribe, komen, dan share ya. See you next video, guys.